Yang terhormat Fitek kategori Kesepanagan Semarang, yang kami hormati Romo Irman Yosef Sindi Suntoro, Fitek Kevitekan Surakarta, yang kami hormati Romo Yosef Supriyanto, Pastor Paroki Santa Prabana Yerejina Purgawardhayan, dan yang kami hormati Romo Anusius Chris Winanto, MSF, selaku moderator JKKI Kevitekan Surakarta. Dan yang kami hormati pengurus JKKI Kevitekan Surakarta, juga beserta seluruh anggota JKKI Kevitekan Surakarta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Baik, karena dengan berkat yang melimpah, dengan berkat kesehatan, kita diperkenankan untuk berkumpul bersama di aula ini dalam keadaan sehat. Dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Romo Suster yang mana pada siang hari ini berkenan hadir di tempat ini. Sugeng siang, berkah dalam. Sugeng siang, berkah dalam. Perkenankanlah kami mewakili Dewan Pastoral Paroki Harian Santa Prabana Yerejina Purgawardhayan. Yang pertama, mengucapkan selamat datang di aula Santo Albertus di Purgawardhayan ini. Dan mungkin dalam kami menyediakan atau memberikan tempat kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, saya mewakili dari Dewan Pastoral Paroki mohon maaf, karena dengan situasi yang panas ini panjenengan selalu cepat-cepat ingin mengamankan, karena situasinya seperti ini, inilah aula di paroki kita. Dan kami mohon juga doa semoga nanti ke depan untuk gedung ini bisa diberikan juga ada fasilitas-fasilitas yang membuat panjenengan nanti lebih nyaman dan aman untuk menempati gedung ini. Dan yang selanjutnya, kami mengucapkan selamat dan profesial khususnya untuk Bapak Ibu yang sejak tadi pagi sudah mengikuti rekoleksi. Dengan harapan Bapak Ibu, semoga apa yang telah panjenengan dapat ini nanti menjadi modal apa panjenengan untuk mengembangkan JKKI untuk ke depan lebih baik dan lebih banyak dan bisa membawa di paroki-paroki panjenengan semuanya. Jadi kami di Bapak Ibu ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon nanti panjenengan adalah orang-orang yang baik, orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Setelah ini nanti panjenengan bisa Bapak Ibu membantu. Jangan membuat JKKI eksklusi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bisa terlibat baik itu di lingkungan, di wilayah maupun di paroki panjenengan masing-masing. Karena dari lingkungan wilayah paroki masih mengharapkan sumbangsih dari panjenengan untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat dan profesial untuk kepengurusan JKKI Kevitekan Surakarta. Semoga ke depan JKKI lebih ngeremboko dan banyak umat yang mau mengikuti untuk JKKI ini, sehingga bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Sugeng siang.